Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Kebun Harum Indah. Jumpa lagi ya teman ya. Oke, untuk kali ini saya mau mereview ini tanaman bougainvil warna putih ya. Iya, ini hasil setek ya. Hasil setek ini banyak sejarahnya ini. Saya ceritanya berkunjung ke saudara, ada bunga bougainvil ini warna putih ini, saya ambil pucuknya terus kok hidup gitu ya. Terus saya sukanya ini meskipun gampangannya masih batang kecil ya, itu udah berbunga ya, berbunganya juga banyak sekali. Seperti itu bougainvil warna putih, jenis apa namanya ya, pokoknya ini saya suka, pokoknya ini yang bunga bougainvil ini. Dan untung ya, dulu saya ada dua, jadi yang satunya mati, bawa dua batang lah ya. Saya setek dua-duanya, yang satunya mati, yang satunya hidup ini. Seperti ini, jadi seandainya ya kemungkinan di toko-toko tanaman banyak sekali, cuma ya apa senangnya kalau nanam sendiri kan lebih afdol gitu ya. Seperti itu prinsip saya, seperti itu ya. Bisa beli di toko nursery apa toko tanaman ya, kemungkinan banyak. Cuma kalau nanam sendiri terus berbunga seperti ini kan bikin hati senang ya teman ya. Oke, ini saya berbagi pengalaman ya. Jadi untuk caranya ya, saya bagi tipnya. Begitu saya waktu itu ambil dari saudara di jauh ya, di Ciamis ya, Jawa Barat. Jadi saya ini di Jawa Tengah. Itu saya ambil dua batang lah ya. Itu saya begitu saya sampai rumah, saya setek terus saya sungkup ya. Jadi perlu penyungkupan, terus ditaruh di tempat teduh. Saya taruh di bawah pohon mangga ya waktu itu. Terus tanahnya yang gembur, seperti itu, gembur dan lembab. Ada maksudnya lembab tapi poros ya. Kalau lembab berair malah nanti busuk, tidak jadi, seperti itu. Pokoknya mengandung air sedikit tapi poros, seperti itulah. Intinya seperti itu. Seperti ini teman ya. Bougainvil warna putih. Ya ini cantik sekali. Ya teman. Mungkin seperti itu dulu bagi teman-teman semua pengalaman saya tentang ini bunga bougainvil warna putih ya, dari segi sejarah, kayak sejarawan saja ya, jadi ada nilai sejarahnya lah ya, seperti itu. Sejarahnya yaitu tadi ambil dari saudara jauh banget gitu. Mungkin di sini juga ada yang jual. Cuma kan lebih puas ada tanam sendiri hidup. Nah, itu baru kepuasan tersendiri. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai video ini. Dan sehat selalu ya teman-teman semua. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang baru bergabung mohon kiranya dukungannya ya, dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa di ketik klik lonceng biar bisa mengikuti video-video yang akan saya upload nanti ke depannya. Terima kasih, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.